Putren bisa dibuat apa aja ya? Bosan dengan cara ditumis? Mari bikin bakwan dari Putren. Siapkan Putren 7 buah, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, seledri yang sudah dicincang, dan 2 buah cabai merah. 6 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, garam, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan penyedap rasa. Ambil Putren, hilangkan bonggolnya, bersihkan dari rambut jagung, dan kemudian pipil. Haluskan bumbu dengan cara di blender cabai merah, bawang putih. Tambahkan tepung maizena ke dalam tepung terigu. Putren yang sudah dipipil, daun seledri, bumbu yang sudah dihaluskan, garam, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan penyedap rasa. Tuangkan air sekitar 100 ml, aduk agar tercampur rata. Koreksi rasanya, Bunda. Untuk kekentalan seperti video di atas ya, Bunda. Goreng menggunakan minyak panas. Guyur menggunakan minyak panas agar adonan tidak menempel di wajan. Balik adonan. Tiriskan kalau sudah matang dan kecoklatan. Tara, bakwan Putren sudah siap disajikan bersama olahan Nusantara. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.